Pada tahun ke-10, pada bulan yang ke-10, pada tanggal 12 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Firaun, Raja Mesir, dan bernubuatlah melawan dia, dan melawan seluruh Mesir. Berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun, Raja Mesir, buaya yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu. Dan aku akan melemparkan engkau ke padang gurun. Ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu. Engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel. Pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai dan engkau melukai bahu mereka semua. Dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku mendatangkan pedang atasmu dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu. Sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau berkata, Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Maka sungguh, aku menjadi lawanmu dan lawan anak-anak sungaimu. Dan aku akan membuat tanah Mesir menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi, mulai dari Migdol sampai Siene, bahkan sampai perbatasan tanah Etiopia. Tidak seorang manusia pun akan melintasinya, bahkan seekor binatang pun tidak. Dan tanah itu tidak akan didiami selama 40 tahun. Aku akan membuat tanah Mesir menjadi sunyi sepi di tengah negeri-negeri yang sudah dimusnahkan. Dan kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama 40 tahun. Aku akan menyerakkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkannya ke semua negeri. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Pada akhir ke-40 tahun itu, aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak. Dan aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka, dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah. Di antara kerajaan-kerajaan, ia akan yang paling lemah,
dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah, sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. Dan bagi kaum Israel, mereka tidak lagi menjadi kepercayaan yang mengingatkan kesalahan Israel. Kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan, dan Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Lalu, pada tahun ke-27, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, Nebukadnezar Raja Babel menyuruh tentaranya bekerja keras melawan Tirus. Semua kepala sudah gundul dan semua bahu sudah lecet, tetapi baik ia maupun tentaranya tidak mendapat untung dari Tirus atas usaha yang dilakukannya melawan dia. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku memberikan tanah Mesir kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan ia akan mengangkut kekayaannya. Ia akan melakukan perampasan dan penjarahan, dan itulah upah bagi tentaranya. Aku akan memberikan kepadanya tanah Mesir sebagai pahala atas pekerjaan yang dilakukannya, sebab mereka sudah bekerja bagiku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada hari itu, aku akan menumbuhkan tanduk bagi kaum Israel dan membuat engkau dapat berbicara lagi di tengah-tengah mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Merataplah, aduh, hari itu. Hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat, hari dengan awan gelap. Itu adalah saat bangsa-bangsa. Pedang datang atas Mesir, dan Etiopia akan gemetar pada saat berebahan orang-orang yang mati terbunuh di Mesir, dan kekayaannya dilarikan, dan dasar-dasarnya terbongkar. Orang Etiopia, Put, Lut, seluruh tanah Arab, Libya, dan orang-orang dari negeri yang bersekutu dengan mereka akan mati rebah oleh pedang bersama mereka. Beginilah firman Tuhan. Orang-orang yang mendukung Mesir akan mati rebah, dan kecongkakan Mesir yang ditimbulkan kekuatannya akan patah. Dari Migdol sampai Siene, mereka mati rebah oleh pedang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan dimusnahkan di tengah negeri-negeri yang sudah sunyi sepi, dan kota-kotanya termasuk kota-kota yang sudah runtuh. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menimbulkan api di Mesir, sehingga semua orang yang membantunya dimusnahkan. Pada hari itu, utusan-utusanku akan berangkat dengan cepat-cepat untuk mengejutkan Etiopia yang bersenang-senang
dan mereka akan gentar pada hari penghukuman Mesir. Sebab sungguh hari itu akan datang. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan meniadakan kekayaan Mesir dengan perantaran Nebukadnezar, Raja Babel. Ia bersama bangsanya, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan dibawa untuk memusnahkan tanah itu, dan mereka akan menghunus pedang terhadap Mesir dan memenuhi tanah itu dengan orang-orang yang terbunuh. Aku akan mengeringkan anak-anak sungai Nil dan akan menyerahkan tanah itu dalam tangan orang-orang jahat dan memusnahkan tanah itu serta segala isinya dengan perantaraan orang-orang asing. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan membinasakan berhala-berhala dan meniadakan dewa-dewa di Memphis. Dan tidak akan ada lagi pemimpin di tanah Mesir. Dan aku akan menimbulkan ketakutan di sana. Aku akan memusnahkan Patros dan menimbulkan api di Soan dan menjatuhkan hukuman atas Tebe. Aku akan mencurahkan amarahku atas Sin, benteng Mesir, dan melenyapkan kekayaan Tebe. Aku akan menimbulkan api di Mesir, Sin akan gemetar, dan Tebe akan direbut, dan tembok-temboknya akan dibongkar. Teruna-teruna On dan Pi-Beset akan mati rebah oleh pedang, dan perempuan-perempuan akan diangkut tertawan. Di Tahpanes, hari akan menjadi gelap pada saat aku mematahkan kekuasaan Mesir di sana dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya berakhir. Kota itu akan ditutupi oleh awan dan anak-anaknya perempuan akan diangkut tertawan. Dan aku akan menjatuhkan hukuman atas Mesir. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada tahun ke-11, dalam bulan pertama, pada tanggal 7 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah mematahkan tangan kekuatan Firaun, Raja Mesir. Dan lihat, tangannya itu tidak dibalut supaya sembuh kembali. Tidak ada yang memasang pembalut supaya kuat kembali untuk mengacungkan pedang. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawan Firaun, Raja Mesir, dan aku akan mematahkan tangannya. Baik yang masih kuat maupun yang sudah patah, dan aku akan menjatuhkan pedang dari tangannya. Aku akan menyerakkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel dan akan memberikan pedangku dalam tangannya. Tetapi aku akan mematahkan tangan Firaun, dan ia akan merintih di hadapannya seperti orang yang mendapat luka berat. Ya, aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan
pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel, dan ia mengacungkannya melawan tanah Mesir. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa, dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku. Menolong aku, ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan, syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah. Segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti, orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta, dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa
dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Thank you.
kitab Wahyu. Inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih
bagaikan bulu yang putih mekah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat."